Baik, kita berjumpa lagi bersama Ong Levix Tool. Ketemu, ketemu, dan ketemu lagi. Ong Levix Tool, onglestore.com. Nah, ini review solder AU ya, 950 original. Kita buka aja langsung. Oke, dapat ini. Seperti apa? Karet, dan ini tempat dudukan kayaknya. Kita coba yop, tempat dudukan. Kita coba rakit dulu. Oh, tak usah rakit karena ini di bawah sini ya, karena masih plastik. Seperti ini tempat soldernya. Lalu soldernya, nah seperti ini ya. Kenapa ada dua? Karena ini buat nyopot komponen-komponen SMD ya. Jadi nggak perlu blower. Coba nanti kita simulasikan ya. Selanjutnya kabel power. Dan ini buat apa namanya, T0 atau timah. Ini dapat apa ini? Part-partnya ya, bagian dalam sini ada di sini, ada cadangannya. Oke, dapat ini juga. Ini ada lagi buat timah dan stationnya. Bentuknya seperti ini ya. AU 60W 240 volt. Dan ini ada lubangnya angin. Seperti ini dia sampai 480 celcius. Ini buat timah seperti ini ya. Jadi coba kita pasang, kita masukkan. Ini agak kebalik tadi. Oh, ininya kurang apa namanya, seperti ini ya. Jadi begini lebih enak ya, ada ininya, ada tempat timah solder. Lalu konektornya ini kita taruh di sini. Nah, di simpel ya, ini kuat. Nah, kan seperti ini. Ini untuk bawahnya, ini ada bautnya nanti seperti ini. Oke, dan ini part-partnya. Kita coba kasih tegangan. Ya, ini kita on kan. Nah, di sini minimal 200 celcius. Oke, kenapa mata soldernya? Ya, karena ini buat nyabut resistor kapasitor SMD ya. Jadi cepat dengan ini dan tanpa memblower. Keuntungannya adalah jika kita memblower, sisi-sisi sebelah yang akan kita cabut dia kena panas juga karena kena angin blower. Akan tetapi dengan solder ini AU950 dengan dua mata, yang sisinya nggak akan kena panas karena hanya tertuju untuk komponen yang akan dicabut. Seperti itu. Jadi contohnya seperti ini. Kita coba di
350 Celsius ya. Kita coba cabut resistor. Jadi ini sangat membantu ya untuk servis smartphone maupun laptop. Nah, ini mempercepat pekerjaan kita atau pengecekan pada kapasitor, karena kapasitor itu tesnya reelnya itu harus dicabut. Ya, itu reelnya, nilainya harus dicabut dulu komponennya. Kita tunggu 350 Celsius, lalu kita coba cabut resistor. Coba diunduh sedikit. Jadi seperti ini. Kita mencabut tanpa blower ya, karena ini dari segi dua sisi. Kita naikkan dulu sedikit. Kita coba sebaliknya ini, komponen kita coba kapasitor nih yang paling kecil ya. Ini kayaknya ada yang paling kecil. Kita coba cabut. Ini tanpa plug ya ini. Lupa tadi. Enggak dikasih plug. Bentar ini tanahkan lagi sedikit, karena ini kapasitornya lokasinya banyak yang ini ya, agak di sebelahan. Kita coba sang sini aja. Kita coba yang sebelah sini. Ini kalau ujung 1 sama 2 ini enggak pas, itu nanti sulit ya. Ini harus pas di settingnya, itu ujungnya jangan sampai enggak fokus, harus fokus satu titik ya. Kita coba ini, kita kasih paste ini, bukan flux ya. Kita copot kapasitor. Oke, jadi seperti ini, coba di zoom, dia akan lebih cepat ya tanpa kita blower. Jadi fungsinya seperti ini, sangat membantu untuk mempercepat pekerjaan technician ya. Oke, kita taruh lagi di dudukan. Dudukannya juga sangat elegan, enak. Kita turunkan karena udah buat nyambut. Dan demikian solder station IU 950 original ya ini. Jangan lupa like dan subscribe nya dan tunggu video selanjutnya di Onglai Fixtool. Selamat beraktivitas kembali.